Mata yang ditemankan saya Raffi Ahmad dan ini istrinya. Halo semuanya. Ini istrinya. Istri. Maaf. Ini satu. Kalau Indonesia itu biasa aja kalau mau diistrikan yang nomor dua boleh open gitu. Jangan. Itu Fazura Gigi ya. Fazura ini Gigi. Ini istri aku. Iya, yang ini anaknya. Dia ibu kandungnya kalau Fazura mama tapi di filmnya. Di filmnya iya. Oke, duduk. Sila. Aduh. Duduk. Jom kita duduk. Duduk di sini. Duduk. Oke, Rafi, kita nak bercerita tentang film Ravata ya. Yes. Ravata adalah sebuah film, boleh cerita sikit tentang film ini. Oke, Ravata ini aja family movie. Iya. Yang memang di sini ada Ravatar as a super baby. Oke. Okay. Dia like a half mutant baby. Oh wow. Jadi dia punya sedikit tenaga dalam. Kalau di sini aku jadi Johnny Gold. Johnny Gold ini penjahat. Nah, ini trailernya nih. Nih. Itu aku jadi Johnny Gold. Nah, ini penjahatnya. Ini kita bertiga penjahat mau culik bayi, mau kidnap. Oh. Ravatar. Oh, ini apa gayanya lain ya, rambutnya blonde itu. Iya, yeah. Kamu jahat ceritanya. Jadi tadi ada cakap ibunya Fazura. Iya. Yeah. Ibunya dalam film ini. Okey, boleh fasilitas sikit tentang watak Fazura dalam film ini? Okey, watak saya memakai watak Mama Mila, seorang pelakon daripada Malaysia yang telah menikah dengan seorang warga negara Indonesia dan seterusnya menetap di sana. Kemudian datangnya Ravatar, anak kandung ke anak angkat kena tengok filem ni. Oh, ini bayi serumpun ini. Ya. Yeah. Yeah, bayi kolaborasi. Yeah. Okey. Something dia marah banana. Halo, gimana? Oh, itu tuh lihat ini. Halo semuanya. Oh, no. Oh my god, kena bucin. Aduh. Jadi film ini merupakan film komedi. Iya, komedi dan Nagita di sini jadi detektif. Jadi dia mau catch eye karena mau nangkep Ravatar. Saya nak tanya soalan lah, kenapa Gigi tidak jadi istri dan Fazura jadi detektif sebaliknya ditukar? Bosan lah kalau hidup nyata istri, film istri, jangan. Aku harap bini aku lihat ini ya. Bosannya? Enggak, bukan. Jadi karena kebetulan memang... Jadi ceritanya Tom and Jerry di sini. Iya, Tom and Jerry. Okey, Faz. Ini merupakan film Faz yang keberapa bersama produksi Indonesia? Ini yang ketiga. Ketiga? Okey, macam mana cerita sikit pengalaman ataupun perbezaan antara film-film Malaysia? Ini film star Malaysia ini bagus. Ini top di Indonesia, top juga. Enggak. Boleh cerita sikit. Banyak dia dibayar. Dia dibayar tadi. Okey. Pengalaman syuting bersama Rafi dan juga Gigi, of course, alhamdulillah sangat menyenangkan kerana Rafi sendiri, you have a very good production, Rafi. Semuanya sangat on time, disiplin, and then juga mereka memang welcome saya sebagai sebahagian daripada keluarga mereka, and it's been fun working bersama Gigi dan juga Rafi. Yes. Okey, itu komen ni Ravatar. Memang namanya Ravatar. Ya, yeah, namanya Ravatar. Namanya siapa? Namanya siapa? Kakak tuh, it's kakak. Kakak. Kakak itu AA. Bahasa Sunda, abang. Oh, abang. Coba siapa yang namanya Ravatar? Siapa nama Ravatar? Abang. Sekarang ganti lagi abang. Belum. Baru sudah panggil abang. Ya, rencananya lah. Sekarang kita akan cerita lagi tentang film ni sebentar lagi. Tapi sekarang ni Syafiq Khal ni aktor Malaysia yang sudah putus cinta. Aduh, Fazura itu putus cinta. Kamu mau coba? Itu udah jumpa cinta baru. Udah punya cinta baru? Iya, udah. Oh my god. Kita saksikan ni Syafiq Khal. Oh my god. Don't oh my god. Oh my god. OMG. Ya, terima kasih lagi menyaksikan Melodi bersama keluarga-keluarga saya dari Indonesia. Keluarga saya, tahu. Yeah. Okey. Tadi kita bercakap pasal filem. Baru 2 tahun sudah ada filem sendiri. Iya. Salah. Dia syuting 1 tahun waktu itu. Satu. Tapi sekarang sudah 2 tahun baru nak keluar. Okey. Jadi macam mana sambutan? Sudah tayang kan? Di Indonesia ditayang kemarin di Agustus. Dan pas dia juga ulang tahunnya tanggal 15 Agustus, filmnya tayangnya tanggal 10. Okey. Itu kita bercerita tentang apa Rafi dan juga keluarganya Faz. Soalan cepu Mas nak tanya. Bila Faz? Ramai ni. Sekarang ni satu Malaysia sudah ni. Faz apa? Konsert apa? Saya bukan kan? Bukan. I know. Konsert. My concert. Ya. One day, satu hari saya mau bikin konsert. Amin. Mana dia pusing ni? Fazura tanyanya. Fazura. Faz, betul ke Faz? Betul apa? Dengan cerita nak berumah tangga dan tak, nak kahwin. Saya berlakon dengan Fatah kan? Ya. Saya berlakon. Wanita Terindah akan keluar Oktober ni. Jangan lupa tengok di Astro. Bila? Kamu tanyalah nanti. Senang. Dia ada. Aku tahu. Cerita.
cerita sikit. Ada orang Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi naksir dia, dianya enggak naksir. Aku sebut enggak namanya? Jangan. Jangan ya. Tapi banyak yang naksir dia, banyak. Oke. Banyak ini nanti lepas ni reporter semua pick up ni. Indonesia, ya? Ada Indonesia. Okay.